Nah oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah oke bos, selamat datang kembali di channel saya ini. Channel Mas Eko Ternak Kambing, channel biasa bos, channel peternak jeli-jelian seperti saya ini bos. Contoh nih, lo bos, ini posisi saat ini sedang angon bos. Nah ini anakan baru usia 1-2 minggu seperti itu. Dan ini babonnya. Nah kemarin ini ada yang menanyakan soal keluarnya lendir atau kotoran seperti jus jambu yang keluar dari kemaluan si induknya ini bos. Nah jadi untuk teman-teman nggak usah khawatir soal itu bos. Nah yang dikhawatirkan itu kalau tidak segera disemprot pakai sejenis minyak tanah, nah ataupun minyak goreng baru, itu bisa mengakibatkan di rubung laler atau dihinggapi lalat yang nantinya akan bertelur di situ bos, dan mengakibatkan kambing ini kena belatung. Soalnya ya banyak sekali kotoran yang dikeluarkan, itu tidak apa-apa bos, itu aman saja ya, dan tanpa diobati apapun. Nah misalnya seperti ini kambing saya ini memang baru mengeluarkan lendir seperti jus jambu yang seperti punya sahabat-sahabat yang kemarin menanyakan tahu soal ini. Nah ini kan di ujungnya ini banyak sekali kotoran bos. Nah nanti akan ada lalat yang hinggap di sini, kemudian akan bertelur di situ. Nah itu untuk menanggulangi bos agar aman dari gangguan lalat sampai kering, itu semprot saja pakai minyak tanah ataupun minyak solar bos, bisa itu. Nah itu untuk menanggulangi biar tidak dihinggapi lalat. Nah ini selama seperti ini, basah seperti ini, lakukan penyemprotan itu sampai kira-kira sudah kering bos. Nah jadi biar aman itu. Nah seperti itu bos. Nah ini memang baru sekitar ini ya bos, 10 hari. Nah 10 hari biasanya sampai 15 hari itu seperti itu bos. Itu biasa itu. Dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, seperti itu. Nanti setelah ini insya Allah dalam 2,5 atau 3 bulan lagi akan birahi lagi bos. Dan minta kawin. Nah seperti itu bos. Dan anakannya alhamdulillah sehat-sehat semua itu bos. Ini juga anakan sudah ikut saya angon, tapi memang belum doyan makan. Ini memang cuma untuk ketangkasan tubuhnya biar tidak ungkris-ungkrisen kalau di rumah terus kurang gerak itu bos. Nah ini tadi saya ikutkan untuk diangon seperti ini bos. Stop bos, ayo seperti itu. Jadi soal lendir yang keluar dari kemaluan setelah pasca beranak itu bos. Nah itu teman-teman nggak usah khawatir bos tentunya itu. Nah oke. Okay. Nah untuk mendapatkan info-info terbaru soal kambing kandang dan juga sak pakan-pakane kambing, nah silakan bos subscribe ke channel saya ini. Tentunya di channelnya Mas Eko Ternak Kambing Channel. Nah, berbagi pengalaman bersama, belajar bersama. Oke bos, begitu dulu dari Mas Eko Ternak Kambing Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam angon bos, semoga kita semua sehat selalu, amin.